Polres Metro Bekasi Kota dan Dim 0507 Bekasi, Wakil Wali Kota Bekasi, bersama petugas Dinas Perhubungan melakukan pengecekan pengemudi kendaraan di pintu keluar Tol Bekasi Barat. Pemeriksaan tersebut dalam menjalankan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kota Bekasi. Peraturan PSBB berlaku hari ini, tanggal 15 April 2020. Dapat kita lihat situasi di lapangan masih ditemukan beberapa pengendara yang tidak memakai masker dan duduk berdekatan. Dengan tegas, petugas memberikan himbauan betapa pentingnya menggunakan masker bagi diri sendiri dan untuk orang lain. Adanya kesadaran terhadap kesehatan pribadi, keluarga, dan orang sekitar. Dalam hal ini kita terus ya melakukan himbauan, ya baik itu di tingkat Kota Madya, Kota Bekasi, tingkat kecamatan, tingkat lurah. Kita juga mengikutsertakan ya seluruh elemen masyarakat mendorong ya peran serta pengurus RT, RW ya untuk menyampaikan himbauan kepada warga masyarakatnya supaya tidak beraktivitas di luar rumah kecuali dalam keadaan mendesak dan ya, sangat penting. Nah, mudah-mudahan ya dengan upaya-upaya tersebut ada tumbuh kesadaran. Tim gabungan melanjutkan pengecekan di Stasiun Bekasi, di mana masih ada aktivitas masyarakat yang masih menggunakan jasa rel kereta listrik. Wakil Wali Kota Bekasi akan terus mengontrol setiap perusahaan, yang di mana perusahaan tersebut tidak boleh menyalahi peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, dan terus mengecek perkembangan dalam hal kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Kan pilihannya tadi sama. Ya, PSBB adalah menggunakan pembatasan terhadap pergerakan orang dengan kendaraan. Ya, jadi ya ikuti aturannya. Kalau naik angkutan umum, tetap angkutan umumnya akan kita pantau. Ya, hanya boleh 50% dari kapasitas yang ada. Kalau dia menggunakan sepeda motor, ya sepeda motornya ada satu sendiri. Ya, kecuali kalau dia satu keluarga atau dalam satu kakak. Itu diperbolehkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, Salam Tribrata.